Peristiwa yang sangat luar biasa, Umimi sekalian, sebuah tanda kemuliaan untuk ayah. Mulai phone dari Jakarta, Luntuan mendapat telepon pertama pukul 7 bunga. Karena wadahnya ayah kabrak sakit, tuh telepon dari dokter Pak Luntuan, tuh kubahri, ayah kabrak sakit berat. Padahal lung jadwal di Banda Aceh, nah pertemuan dengan rakan-rakan di Banda Aceh dengannya, tapi kalau lung berangkat, lung menang di sini. Lung jauh ke dari sini, lung baju bunga, baju. Lung wau daya. Urungnya kagak ikut di daya. Kemudian lung pegat pengumuman di musala, bina goreng, santri, tolong sapat di musala. Luntuan hana pegah alasan, pakan harum sapat di musala. Maksudnya lumpakat Tunku Wahyu, yang nalung sampaikan Pak Tunku Wahyu, bahwa ayah sakit. Urung lah yang naik duku. Karena yang duku baru lu. Cok Yasin Fazilah, Luntuan telefon Yasin Fazilah. Sehingga baru beberapa menit, sehingga tuh pesan di WA, kemudian tuh telepon lo bahwa Allah sudah berpulang. Mimi sekalian, kemuliaan apa yang Allah nampakkan pada sosok ayah Su? Ketika jenazah ayah mau dipulangkan dari Jakarta menuju Aceh, tiket pesawat bawa tanya yang na dua bo untuk istri ayah dan anak ayah yang menemani beliau ke Jakarta. Ayah nak anak terbodoh di Pari. Baurunya langsung berangkat ke Jakarta. Ada abadi kutakru, abadi telpon lu, pat nungku bahari ayah, pu berdoi, berdoi abadi. Hana tiket pesawat li, karena tinggal pon. Dengan izin Allah, untuk semua keluarga ayah, ada orang yang memboking jet pribadi. Sehingga mereka bertujuh, termasuk abadi kutakru, pulang dari Jakarta dengan jet pribadi. 7 drone dalam jetnya, sehingga dari Jakarta pulang ke Banda Aceh. Ketika di Banda Aceh, sebelum drone Banda Aceh, tubuh Kenny telpon lo, kubahari, jet jenazah ayah dan sembahyang di masjid raya, jet tu. Napa ya lo pegah bak ayah saat hana tu, lo mewakili keluarga ayah. Jil, sehingga pegatlah pengumuman di media yang informasi pertama setelah salat maghrib jenazah ayah akan disalatkan di Masjid Baitur Rahman, tapi ternyata jenazah ayah baru tiba di bandara sekitar pukul 8 malam, sehingga lebih kurang positifnya sekurang baru jenazah ayah sembahyang di Masjid Raya. Ribuan, bahkan puluh ribuan orang hadir dalam seketika. Kan saf sembahyang Jumat, saf sembahyang jenazah, penuh masjid raya, bahkan hala. Leurung pehadang di luar. Kemudian setelah di Masjid Raya Baitur Rahman, kamu berangkat Luntuan Iklamoto ayah jenazah lama bulan. Kamu kalen mak malamnya, entah siapa yang mengundang banyak umat yang ternyata mereka masih sangat mencintai ayah. Luntuan saksikan sendiri malamnya, mulai dari Padang Cigi, Ureung Agam, Ureung Ineung, mulai dari Padang Cigi, anak muda yang tuha berjejeran di pinggir jalan. Adi urung preh Pak Bineh jalan. Beliau hanya ingin melihat ambulan yang di dalam ambulan itu ada ayah Su. Mereka hanya ingin melambaikan tangan selamat jalan.
lung kalan urung leuk pudep hape gedadah ambulan sampai truk uji niat jenazah karapoh dua malam di Samalanga ide Samalanga mentong punoh lung kalan urung di mine jalan simpang mamplang di kide simpang mamplang urung cukup ramai menunggu jenazah ayah bak malam sampai truk uji niat sebelum sampai ke Dayah karena Dayah kapunoh bak malamnya masih banyak urung yang menunggu ayah di pinggir jalan. Segala truk uji niat telefon long oleh Tungku Mujilisal di Kota Kru Tungku Bahri sekitar jam kapos dengan 12 abu di Kota matang ngepreh jenazah ayah. Padahal abu ulama kasepuh harus istirahat cepat malam tetapi bak malamnya abu nuduk bak kantin Dayah menunggu jenazah ayah. Ribuan santri dewan guru bahkan pimpinan-pimpinan Dayah di Kabupaten Pidijaya ada yang dari Aceh Timur mereka berkumpul ke Dayah Kota Kru. Pimpinan Dayah masyarakat salat jenazah ayah di Kota Kru. Setelah di Kota Kru jenazah ayah kami singgahkan di Dayah Mudi. Abu Mudi pun kapoh 12 lebih ke setengah sah, bahkan kapoh sah yang natalah itu, abu matang ngepeh. Guru-guru besar di Dayah Mudi menunggu jenazah ayah pak malamnya. Sehingga sebagaimana kita takalan video, rasa sedih yang mendalam seorang guru ayah sok, yaitu Abu Mudi, menangis pada malam itu di saat mendoakan muridnya, yaitu Tusuk Jenib. Umi-umi sekalian, itu adalah tanda alamatul dunia min alamatil akhirah. Tanda-tanda di dunia itu adalah bahagia daripada tanda-tanda di akhirat. Dalam padi-padi puro, lentuan sampai et buno hanjit gefe dari Dayah. Karena sampai et malamnya manteng masih banyak tamu yang berdatangan. Buno manteng 1,000-2,000 tamu. Baro najame melari beno. Sudah hari ke-15, masih banyak yang melayat. Masih banyak yang ingin bertakziah pada ayah suruh. Hari kedua, hari ketiga, tamu yang melapor pada panitia per hari itu mencapai 20,000 orang jamaah. Nah yang telpon lontuan Buku Bahri kamu dari PD. Nah leher tuh 16 wong motor. Dari Aceh Timur juga lagi ya. Dari PD Jaya. Tamu ada yang dari Aceh Selatan. Ada yang dari Medan. Ada yang dari Malaysia. Ada yang dari Australia pulang ke Aceh bertakziah kepada ayah Jenib. Itu adalah tanda-tanda kemuliaan beliau. Umi-umi sekalian, rekan-rekan yang lontuan muliakan. Sebenarnya apa yang ayah lakukan selama ini sehingga Allah menampakkan kemuliaan itu beliau? Lentuan sebagaimana Tungku Martunis sampaikan, Lun mendampingi ayah dalam perjalanan dakwah baik di Aceh, Ulu Aceh, Jakarta, Malaysia. Ayah dipakat Lun untuk mendampingi beliau Malaysia lebih diplukut. Karena berawal bahwa dengan 2014 ayah nehelung, karena pada saat itu sudah banyak jadwal-jadwal ayah yang ayah bahwa dengan diingat li jadwal yang tak begitu banyak,
Hana ni catat di HP, haik diingat lele ayah, sehingga takut tua jadual-jadual ayah. Lelaki bak long tolong catat jadual long haik lu ingat le. Kalau tak jadual. Sehingga pada malam Sabtu terakhir, long tuan mentang konsultasi dengan ayah, mentang chatting dengan ayah terkait dengan jadual dan permintaan tausia ayah untuk 12 Rabiul Awal. Dan ayah malam Sabtunya mateng ngebalah chattingan tu, mateng ngebalah WA tu. Nah, apa yang beliau lakukan? Umi-umi sekalian, Luntuan melihat kehidupan beliau, beliau persembahkan untuk agama dan umat. Sehingga kamu-kamu murid sering mendapatkan pesan-pesan beliau. Menyegetanya orang Islam, menyegetanya orang iman, menyegetanya umat Nabi Muhammad, kita tidak boleh mencintai sesuatu melebihi dari cinta kita kepada Allah dan agamanya Allah. Karena begitu dalam beliau mencintai Allah, mencintai Rasulullah, sehingga kehidupan beliau, waktu-waktu beliau, bahkan harta beliau, beliau korbankan untuk menghidupkan agama Allah. Akhir tahun 2000, ayah melakukan sesuatu yang mungkin tidak pernah dilakukan leurung lain. Watenya lung ban-ban belah tujuh di Babu Salam. Matang anak-anak miat lah. Matang bebah-bebah aturan. Jadi lung watenya belum begitu dekat dengan ayah. Hana sering duduk dengan ayah. Tapi rumah kak sering. Untuk belajar anak-anak ayah. Tepuk lung yak pulang-pulang. Tanya ayah. Bak terah rumah. Waktu tepuk uroh. Yang matang hantri. Sering jak-jak rumah. Tetapi batun 2015 nya ayah nu pegat Sabah radio. Kamu sendiri nak pertanyaan, walau pertanyaan itu tidak kami tanyakan langsung pada ayah. Bagaimana ayah nak pegat radio di daerah? Menyeurung-urung luar bahkan ada yang tungku-tungku putra kan radio dalam daerah. Tetapi ayah pada waktu itu tidak menjawab. Wate nempegak radio nyan ke long mulai agak akrab dan dekat dengan ayah. Karena mbak wate nyan long termasuk nak ajak untuk menjadi penyiar radio ya darah. Di wate nyan kamu kan latihan-latihan untuk menjadi penyiar. Cara pegang-pegang abah-abah radio. Putra pesan ayah yang long tangkap mbak oronya. Pegah le ayah. Tubuh lungo saboh. Sementara umat uronyo cukup banyak yang meminta ulun tuan untuk hadir menyampaikan ilmu di kampung-kampung mereka. Le tatat ka urung lake le. Sementara tubuh lungo saboh. Kiban lung plah tubuhnya untuk lung hadirkan mandung kampung. Han mungkin. Tetapi walau tubuh lungnyo hanatruk lam rumah urang, walau tubuh lungnyo tubuh tusopnyo kenaya hanatruk lam gampung-gampung urang, minimal ilmu Allah sulun, ilmu yang diwariskan oleh ulama, oleh Rasulullah, truk ke rumah-rumah umat Nabi Muhammad. Yang ada yang kapegak radio. Padahal waktu ayah pegak radionya, urung tinggal hana radio di rumah, karena hana mesti beli radio. Tanya abla radio ikide hana urung muka, begitu hana sobla beli radio. Karena katanya hantam tak dengar beli radio katanya. Urung kena HP, urung kena TV. Nuhai lung watenya le ayah.
kiban cara lam rumah-rumah hurungnya guna radio. Radionya bitamang lam rumah-rumah hurung kiban cara. Ayah ni tanya balung, kiban cara bitamang radio lam rumah-rumah hurung. Rupanya ayah hanya sebagai ngetanya pertanyaannya Mbak Leung. Leung waktu ini tanya pertanyaannya berpikir. Mbak waktunya adalah ke modal Mbak ayah. Ayah, napeng ayah, tablo radio. Leung na modal bacut, Mbak waktunya leung pesan radio Mbak Cina Medan. Pun leung pesan radio gini. Siri bebo, dua ribebo leung lo radio. Leung me radio Mbak majelis taklim Mbak waktunya. Hanat ruk sama langa kan, sama langa. Ana lung raun majlis taklim lebo kecamatan Jinip Pandrah simpang peken Plimbang. Lung jak ba majlis taklim lung tausiah. Lung na lung me radio ingin lung sedekah radio kurung drone ta apa-apa. Lung tanya netung lung tung nunggu. Bak radionyo na pengajian Abu Mudi, na pengajian Abi Zahrul, Abi Mudi, pengajian Ayah Sok, pengajian Allahu Yarham, Abun Sudir dan le gure-gure yang lain yang sembuh pada radio. Long ingin mensedekah radio sapa-sapa kurung ron. Ngetung, ngetung. Nyo radionyo long mensedekah kurung ron. Yang bahasa long sampaikan orangnya. Tetapi ngetna long pe mensedekah kurung lain, urung ron ne mensedekah pen kurung 60 ribu sapa. Supaya ngetna pu long blo radio lain, long mensedekah kurung lain lah. Sehingga lungjuk radio na yang mutang leh bulun na yang mutang tu bulun pokok ji radio kaitameng lam rumah-rumah leh urang ka kedengar radio rupa ji hayah dilikutnya niminta donatur bahkan dengan pengron sendiri nujuk baklum na urang sedekah radio ni empat na peng bari mertuh bawah radio tulung blo radio nya sedekah gok hana pu blo bagi. Lung rawun bak watenya lung puduk bak polsek jini sabo, lung puduk bak kanto camat sabo, lung juk jadual pengajian. Nyo pengajian yang na bak radio. Ngepudip radio di kanto camat. Ngepudip radio bak kanto ka polsek dan daramu. Bak KUA lung intat radio. Na urung gasin termasuk di simpang kok. Nya simpang kok na lung kubu. Na padip-padip dro dong ya watenya na Allahu yarham Abu Rashid. Gure ayah sok lung yang intak radio. Lung tanya yang bak urinan ke solam tajuk radio ku urung gatin. Isa malanganyo na paduk buah kampung watanya lung rawun. Tun 2014. Lung jak nge Honda. Pakat ngan zero lung me radio sekitar ke kelobok. Lung bagi-bagi radio sedekah dari gop watanya. Itulah yang pertama lung kalem ayah. Pengorbanan ayah bagaimana ilmu ini harus sampai pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ana urang yang sakit ketika radio mati. Radio mati. Na urang dari paru lumputu gejak kena jini urang tuha dua dro uragam. Ganya biasa gemer radio kena ulampu. Wate tinggal ke kerja lampu ke pedek radio ke dengar bet Abu Mudi pos sebelah urang. Ganya ke kerja. Gepudip radio, gedengar pengajian sambilan bekerja. Gepikir radio gaknya rela. Gemer radio kena bak ayah. Ayah radio lung pakai rela ayah. Nabi lain ayah sabo. Gepegah le ayah kan radio ron rela. Nyo mesin ino dengar rela. Nyo dengar tak pegat. Sehingga ayah ni korbankan miliaran habis peng ayah. Lung, lung tupu. Belum mesin truk 500 juta. Nyan tower radio Yadara paling manyang di Aceh. Sertuh 18 meter. Hana tower lain di Aceh yang paling manyang. Nyan harga towernya 200 juta. Nujuk peng leh ayah. Lehaga ganto tower. Tower radio. Mesin radio menancik. Truk lehaga ganto. Teknisi Hana di Aceh. Nundang dari Jakarta. Puluhan juta ni bagi. Lung yang tiap bulan yak cok peng bak ayah. Ayah. Listrik radio ayah padi 10 juta ayah tajuk ke awaknya yang duduk-duduk bak radio bacut ayah 5 juta juk peng ayah bak long tiap bulan 10 juta 5 juta pandai peng peng drone peng sedekah sedekah gop menuju amplop bak long cip lah padi nak hansip ayah kita menglangkambar gak cok sedekah lain gak cok peng lain 4 6 bacut tu
tiap bulan. Itulah pengorbanan ayah untuk agama dan umat. Kemudian Lentuan juga menyaksikan bagaimana perjalanan beliau dalam berdakwah secara fisik. Radio Nepegat ketika diundang oleh umat tetap hadir. Lung yang catat-catat jadual ayah. Sampai lung pernah lung berkata ayah. Ayah, tak pukurung baca jadual ayah je. Baik-baik tak ayah merempak istirahat. Ya. Ayah nak maklum je. Pukurung dia nak merempak istirahat. Tak penuh tak jadual. Karena lung kalan jadual bengah. Lung bengah nak tu. Luhur lah, malam lah. Kadang-kadang malamnya kan sabah jadual. Nak lih maghrib sabah. Malam lih insya sabah. Atau apa 10 malam sabah. Yang ke lagi-lagi yang jadual. Lung laki ni mak yang tak pukurung jadual ayah. Jid-jid. Tetapi waktu teruk panitia rumah. Niat merempak dengan ayah. Ayah hanya nak pegah buat lung. Kerana terima lung. Yang nak WA lung sekarang. Tanggai 20 leh di ulai titi. Tanggai pulang di pulih. Ni WA lung. Ni catat lung jadual. Padahal orang yang kali janji lung dengan ayah. Ayah tak pukurung baca jadual. Baik pun tak. Tetapi ketika teruk urung buat ayah. Hana yang nutulak jadual ayah. Madum nak terima. Pakan. Karena umat sedang membutuhkan ayah. Padahal. Ayah hantar istirahat. Kamu sendiri yang menyaksikan. Ayah tidak tidur malam. Hana nak malam. Sehingga punya lagi yang kuayu. Lun. Nah padi-padi. Drogura yang lain. Kadang-kadang tengah malam sering telefon. Lung nak yang pos sama lang telefon. Pak bari ya. Irmo ayah. Lung dupu si asal kan telefon lagi an ayah perlu merempak. Lung ya ino ayah urmo. Gak ya urmo si ah. Hanya ingin nenek pegah beberapa hal. Pos sama lang telefon du. Nah yang sampo pos dia malam du. Kadang-kadang nenek telefon tunggu Syahrul. Du sampai subuh ayah nenek du. Putra nenek pegah ayah. Karena kekhawatiran ayah. Ketika melihat ayah hantengat malam. Pakan hantengat lung malam pegah le ayah. Karena lungnyo le tak pe lung tupu. Awak dra kanya jan yang kae dengat ke pegah le ayah. Lung hantengat. Pakan le tak pu lung tupu. Putra yang lung tupu, yang lung tupunyo adalah masalah-masalah tu. Cukup le masalah. Lagi urang lam rumah. Nya contoh ne pegah le ayah. Lagi orang dalam rumah, panai tengok ni dalam rumah, di saat getepu bahawa di luar rumahnya nak pancuri. Ini rampok rumah kaya. Han tengok eh. Lung menantu han tengok lung eh. Lung tupu. Nyo bangsa katanya. Anak muda katanya. Nyo tinggal direncanakan lego. Tadi lung kalan perjalanan dakwah ayah. Rata pelosok meja. Moto ayah, moto alfad. Menye pelosok bacut hal lewat moto ayah. Karena moto miu. Nah yang pernah di padi-padi boh tempat. Lagi tangsi. Nah lagi contoh di perlak yang udalam. Di pidia juga nah. Wate ubate bak watenya. Hal lewat moto ayah. Pedang moto inan. Transit ayah. Ik dengan moto panitia yang moto yang agak tinggi. Jadi kubah moto inan jaga le panitia padi roh. Ayah lanjut ke moto lain. Hal lewat moto. Ayah tetap melanjutkan dakwah. Nyen lungkalan perjalanan dakwah yang disampaikan oleh ayah. Pulom akhir-akhirnya begitu padat jadual ayah. Padahal ayah sebenarnya menyelungkalan tunggu-tunggu sekalian. Ayah punya istri. Ayah punya anak. Tetapi seakan-akan ayah jarang bersama istri dan jarang bermanja-manja dengan anak yang mentong cucu. Anak yang masih sangat butuh belayan kasih sayang dari seorang ayah. Tetapi ayah hidupnya lebih banyak di jalan dengan di rumah. Sehingga waktu meninggal adik Suhaimi bulan Desember 2020 ni,
putra yang ayah sampaikan bak batinya. Nekun bak ane-ane ayah. Ane. Lung laki ma'ah bak kata-kata amu. Ayah katanya nepulahi li Allah untuk umat Nabi Muhammad. Lung laki ma'ah menyelung jaring bersama gata. Lung laki ma'ah kadang gata jaring bersama lung. Lungnya nepulahi li Allah untuk umat. Tunggu-tunggu sekalian. Kemudian selanjutnya nyomantang berkisar menyangkut dengan dakwah yang dibangun oleh ayah. Di tahun 2016, setelah 2 tahun long menjalani perjalanan dakwah bersama ayah. Bawatenya ayah nuwo di Malaysia, nuhui kamu padi-padi do. Ayah bawatenya menyatakan untuk maju dalam Pilkada Birun, mencalonkan diri sebagai Bupati Birun. Bawatenya kamu syok karena golongan ulama yang mencalonkan diri. Dalam perasaan kamu termasuk gure-gure yang layak pakan ayah kakenan. Sehingga lu pertanyaan-pertanyaan malamnya, waktu duduk fonnya. Putra yang dijawab di ayah malamnya. Lung, lam umpung ulianya lung lu. Memang bahaya bagi lu. Tetapi, lam umpung ulianya lung lu. Urung-urung ron murid-murid lung, nyen sayang ne kelung, nembantu long silakan. Menyurung drone han nembantu long, urung drone hana mendosa ngamu. Karena urung drone kan murid politik ngan long. Long hana long perno politik urung drone. Yang long perno kitab, yang long perno ilmu agama. Menyurung drone hana ikut politik long, urung drone hana mendosa ngan long. Begitu ikhlasnya ayah dalam berpolitik. Tidak membuat dosa murid-muridnya yang tidak mendukung ayah kala itu. Bahkan naurung yang pedih WA bak lung di Samalang. Tunggu lung-lung WA ayah. Paki ayah lung hanjit lung dukung ayah. Nubalah WA-nya lah ayah. Iron aman ngan lung. Dron hanam dosa ngan lung. Hana lung sebut nan di Samalang. Tunggu-tunggu mungkin turi. Gurai katanya si Samalanga. Arti jipu, ayah ketikanya long melihat, ayah betul-betul netafid ba Allah, negantung harapan ba Allah, ken ba manusia. Hana dosa urung hana dukung ayah, walau murid yang bet ba ayah. Pertanyaan ji tunggu-tunggu sekalian. Pakan ayah sob nemu politik. Pertanyaan yang kedua, pakiban politik ayah tu. Jawaban sederhana yang na ba ulun tuan, mungkin lebih daripada yang na pukun jawaban ji lebih ba gure-gure yang tanya oleh ilau. Pertanyaan ji pakan ayah tu mempolitik. Ayah mempolitik, nyu tujuan ji, ingin menghadirkan agama di dalam politik. Di saat urung gekubah agama bak mu politik, tetapi ayah nepetameng agama dalam berpolitik. Getanyo harus tamu agama dalam bagaimanapun aktivitas kehidupan getanyo. Menyegetanya tamu rumah tangga pakai agama bak rumah tangga. Ini pesan ayah. Menyegetanya urung mukat baik tak kubah agama bak tamu kat, baik tak pengut gop bak tak minta labah. Menyegetanya urung mempolitik baik tak pegah, baik tak kubah agama bak tamu politik. Sehingga politik fitnah memfitnah. Politik ajang permusuhan. Watekam politik kakaru. Watekam politik kam memfitnah. Watemu politik kamu upat. Bak watenyan ayah
negaungkan politik santun. Padahal bawa tenyan karena getanya rival getanya bawa tenyan didirin. Nah limang boh lawan politik bawa tenyan menyerang ayah. Karena potensi kemenangan ayah bawa tenyan raya. Tetapi ayah putra yang menyampaikan bak kamu. Menyayang kekelung bek balah serangan terhadap lu. Lung lung sabar, lung tun. Pumantang ikun kelung lung tun beralaya. Tetapi lung harap bak draw kemamandung pendukung lung bek balah. Menyayang kelung bek balah. Ayah netam pendukung untuk tidak membalas cacian terhadap ayah bawa tenyan. Kemudian, bagaimana politik ayah? Mesti jawaban sederhana. Waktu ditanya, bahkan ayah ne draw ne calonkan diri dalam politiknya. Karena na bahasa-bahasa tungku hanya politik, maka lung politik bukan ayah. Jadi ayah politiknya hanya ingin dakwahkan politik. Di saat urang gekubah agama bak politik, maka ayah nipakat pakai agama bak mau politik. Hingga bak watenya kampanye di Birun 17 boh kecamatan nyelung sang sekitar leh atau put boh titik kampanye yang hana luntuan hadir. Karena kurang sehat, hana luntuan hadir. Na kampanye tingkat mukim, na yang tingkat kampung, na yang tingkat kecamatan, luntuan hadir mandu. Hanya pesan-pesan agama, isi dari kitab Ihya yang ayah sampaikan di dalam perpolitikan ayah. Hingga ayah hang bibu buruk-buruk go. Bahkan di akhir-akhirnya, nyeluntuan sampaikan. Bursa 20 sikurung Agustus, ayah mendaftar ke KIP Aceh. Tanggal 21 ayah nak hilu. 21 Agustus. Kena hui. Sebenarnya lung di rumah ayah Bandar Aceh tinggal lung duk. Bak meja makan. Leh tinggal lung paju makanan orang yang. Sejak ayah nak duk. Nak kursi sebab tu nak duk. Karena bak watenya ke viral video muallim yang keliru bak nak pegahabah. Hana nak sengaja muallim pegahabah. Hana nak sengaja lagi yang keliru beliau. Kita yang layak bak lu. So you bagi-bagi video muallimnya. Wah, anak itu pun dosa tu. Tapi malah agak yang dosa pun anak itu pun awak ya. Yang ayah mempertanyakan Pak Lung raya. Lung jawab, ayah. Menyetim tanya, sang Hana yang bagi videonya. Ayah. Karena kalau kita pegat grup tim media, Pak grupnya kalau Lung sampaikan instruksi, yang bawa videonya hantar dibagi. Kalau Lung sampaikan, pegah lom dia. Hanjit yang temali-temali aku. Karena mbak malamnya mungkin support menjelang maghrib ayah sampaikan yang mbak Lun. Sekitar posikurung oleh posipuluh malam. Ayah hari itu nanti lini pegah mbak Lun. Nutulih lom pesan keron yang oleh ayah mbak malamnya. Bek getanya sesama bangsa memalukan. Menjatuhkan martabat orang lain. Masing-masing getanya nak kelebihan dan kekurangan. Bek tak semali aku. Itulah politik santun ayah. Padahal ayah bawa tenyan rivalnya muallim, tetapi ayah tidak ingin menjatuhkan rivalnya. Itulah politik yang digaungkan oleh seorang ayah sob. Umi-umi sekalian, menyedani cerita habis. Pani habis, itu pun tajak dengan ayah. Dia lompokah cuplikan-cuplikan. Tahun 2017 akhir, ayah membangun BMU, Barisan Muda Umat. Bak watenyan berawal, nasi draw ureng, bak watenyan nungku zet. Ya pedih, sabah foto bak ayah. Foto rumah Nek Fatimah di Pandrah. Minta kalah rumah, sang, kameng hana layak tinggal bak rumahnya. Tetapi bak rumahnya Nek Fatimah beserta dengan dua anak yatim tinggal bak rumahnya. Karena ni yatim mana yang kai kubah le ayah. Jadi Nek Fatimah yang
tinggal bak rumah gebuknya. Menyertai kalen, ik cocok kameng ihlah rumah yo, han cocok. Tetapi bak uronya, dalam padu-padu tonya, ada manusia, tiga orang yang tinggal dalam gebuk itu. Dan le rumah-rumah yang lain. Wate ayah ni kala rumahnya, tedeng ayah bak uronya. Lung-lung kalen ayah tedeng. Dan nekli ayah. Cepat nak peng bak lung baju. Sipakat urung-urungnya. So tim bantu Nek Fatimah. Tuk tak pegak rumah Nek Fatimah. Sehingga terkumpullah. Karena rumah bawa telefonnya hanala. Karena rumah tak pegak dari triplek. Kalau tak pegak permanen. Sekitar sekirim lah juta. Lebih kurun 20 juta kasib. Tuk tak pegak rumah Nek Fatimah. Sehingga dari inan ke duh jula rumah-rumah lain. Termasuk lontuan sendiri yang survei rumah. Lom tanya Nek. Menyen lagi nyo rumah. Karena tirif. Menyujin hon ya Nek. Pane eh. Menyujin hajit eh. Long long tubik dari rumah. Long ya duk-duk. Bak rumah. Bak terah rumah tetangga. Pate kai pirang ujin. Long wala rumah. Ayah menangis. Pate kamu ceritanya ayah menangis. Rupanya mentengna umat Islam yang lagenya udik di Aceh. Sehingga bawa tengan bacu-bacu tergerak ayah mengajak umat Islam untuk saling peduli. Kita bangun rumah layak huni. Sampai uronyo sekitar 120 boh lebih rumah yang sudah dibangun oleh BMU. Semoga perjuangannya tetap berlanjut walau ayah sudah tiada. Yang terakhir, umi-umi sekalian, tuan-tuan sampaikan. Tahun 2013, ketika ban-ban ayah terpilih sebagai ketua Huda Aceh di akhir tahun 2018. Bahwa artinya lungkalan dalam tosiah-tosiah ayah, ayah sudah mulai menyampaikan training-training tuan muda. Tapi ayah belum pernah menyampaikan secara khusus bahwa tuan. Putra maksud trainingnya. Waktu duduk di Takengon, padik-padik berulama dari Takengon, lungkalan ayah begitu serius menyampaikan adanya. Tak pusapan anak muda 220 roh, tak training anak muda. Tak jemput anak muda. Yang bawa tanya lungkidinga dalam tausiah-tausiah ayah. Sehingga ayah begitu serius melakukan adanya. Sehingga nepegatlah perdana di Babu Salam bawa tanya dengan dia pakai peng drone ayah pegat TOT perdana di Babu Salam. Habis peng ayah 11 juta pegat TOT di Babu Salam. Peng pribadi ni tu pegat adanya. Untuk mencetak trainer. Sehingga bak masa-masanya ayah sering nuhui kamu-kamu yo yang terlibat dalam TKD bahkan Tungku Hayu secara khusus Sidro nehoi, long tuang kadang-kadang pernah nehoi Sidro. Putra yang ditanya oleh ayah waktu nehoinya. Ik mudah sah kata yang. Tanya lale dengan pula il. Sementara di luar pagar dayahnya. Mantengna umat Nabi Muhammad yang gelom dituri Allah. Mantengna umat Nabi Muhammad yang gelom dah perleh. Ik mudah sah tanya. Itulah pertanyaan kasih sayang Allah untuk umat Nabi Muhammad. Sehingga terempuk jawaban. Abina sendiri nyebab kamu akhir-akhirnya nantayangnya. 2020, 2022 sudah sangat sering ayah pertanyakan itu. Menyecerita Abina jenis. Abina pertanyaan itu sudah ditanya oleh ayah tahun 2013. Gehoi Abina po dua malam. Eh mudah sah katanya. Sibuk dengan pelain, sibuk tapleh, ibarat kitab, tatah kek mahali. Sementara umat dalam kejahilan. Ana itu ho kiblat, umat Nabi Muhammad. Ana itu orang semayang. Nyata tanya, nak turi Allah, ana itu ri Allah. Mendosa ke tanya, atau ana? Ayah waktu ini pertanyakannya, sering neklik ayah. Sehingga pegatlah gerakan-gerakan. Yang urunnya alhamdulillah ketika mata berlanjut. Long dalam perjalanan
dakwah ayah bacut-bacut ubilung mampu lakukan long lakukan. Kadang-kadang ayah li tausiah ribuan masyarakat yang dengar tausiah ayah. Long begah ba ayah. Ayah sang bat takala rame anu muda kampungnya panitia. Nawate ayah taduk ngan anu muda ayah khusus anu muda. Good. Si begah ba panitia, mi nawate taduk dia. Long begah pengumuman long, long begah ba panitia, taduk khusus anu muda taduk. Karena mungkin ayah balik atau siah, ayah biasa ni yu bak long, cipu gahba je lah tak. Sering ni yu pegah bak long ni tentang anak muda, yu pegah haba bak long 10 minit baru dia sambung ayah sambilan duduk-duduk je kopi biasa. Ayah kadang-kadang ni tau siah si jium untuk ribuan umat. Tetapi kadang-kadang ayah teruk dua jium nuduk khusus dengan anak muda hanya 20 orang atau 30 orang. Sering kamu te liu tausiah ayah. Liu tausiah ayah. Duk bagi dia kopi. Na camat, kadang na kecik empat duduk. Dia sampaikan pemikiran-pemikirannya. Kadang teruk poh dia malam. Na urung hana kita oh ayah. Kita yang baklum. Na pak camat di daerah Lok Sukun. Tunggu. Ek je taduk dengan ayah sehat je. Ngemita kedai kopi je. Pak yang mangat taduk lumbrah. Liu tausiah ini taduk dengan ayah ini. Rupaji kena naik ke menjaga sampai poh leh malam bahkan si tengah put ayah menyampaikan ilmu, ayah menyampaikan pemikiran-pemikirannya sehingga ayah sampai akhir hayat beliau ayah selalu mempertanyakan bagaimana umat Nabi Muhammad pagi awaknya jahi so sampaikan atanya mandu bahkan ketika rapat huda terakhir di Bandar Aceh, ayah menangis. Menyelung ke li ketua huda. So yang lanjutkan tikadinya. So yang akan permun ke anak-anak mudanya. Itu yang ayah risaukan. Itu yang ayah pikirkan. Uro malam mi tunggu-tunggu sekalian dalam pikiran ayah. Hanya memikirkan getanya anak-anak mudanya. Kamu kasering hidayah tanpa ayah. Kasering. Lungcik kasering luar dayah. Ngen ayah perjalanan. Gure-gure di Babu Salam sudah sangat sering menjalankan pendidikan dayah Babu Salam itu tanpa ayah. Dayah Babu Salam sudah jalan manajemennya tanpa ayah. Walau ayah masih ada. Karena ayah sibuk dengan umat. Ayah lena tubit ulua untuk menyampaikan dakwah. Dakwah untuk umat. Bak matanya. Tunggu-tunggu sekalian. Sebenarnya. Ketanya mandum. Masih berharap. Ayah. Mantengnah di sisi kitanya. Bahkan lung sendiri. Nyelong betul-betul nombor hawa. Nyelong betul-betul nombor hawa. Tak je lebih elok nombor hawa untuk menyampaikan tentang ayah. Tak je lebih elok. Nyelong buka-buka nombor hawa. Nyelong sangat rindu ke ayah. Karena long sendiri. Ketika ada beberapa masalah. Long sapat masalah. 5 minit long duduk dengan ayah. Lah beban yang nalau oleh elok. Juga le urung-urung tokoh masyarakat tungku-tungku sendiri yang di sekitar sini ada masalah di desanya. Telepon lu tuan, gua barina ya. Nyuna masalah lah kampung. Wate truk ba ayah. Selesai masalahnya. Jumaat baro lung khutbah. Na kampung yang sedang berkonflik. Urung nyan kage inginkan ingin nejak ba ayah. Wate ayah matengna. Sampai neklik ni sampaikan balong. Bak tahu kamu jalan. Ayah Hanali. Umat masih rindu dengan kehadiran ayah. Getanya memandu masih rindu. Ayah sup berada di sisi getanya. Maka umi-umi sekalian. Mereka getanya rindu terhadap ayah. Getanya mateng sayang terhadap ayah. Coba getanya murid-murid ayah. Melanjutkan perjuangan-perjuangan ayah. Lentuan
di akhir-akhirnya, bahkan secara umum, secara pribadi, ayah sampaikan. Bahri, yang tak bubutnya, mau buat lagi katanya pula bau ke ayah. Kadang, hantar rumput pada ubah gerak tu. Beda dengan tak pula bayam. Leher beli yang tak dapat. Karena hasil. Karena panen. Nyobutnya lagi katanya pula bau. Kadang, bau yang hantar rumput pada ubah gerak tu. Tetapi, bau yang tak pula leh tanyanya. Bau yang tak sumel leh tanyanya. Nyo akan dipajuh leh anak cucu katanya. Nyo, tunggu-tunggu sekalian. Rekan-rekan sekalian. Ayah selamanya. Nejak u berbagai kalangan, u berbagai tempat ayah netren, ayah kena tanam bibit-bibit. Maka tugas getanyo murid uronyo, tugas getanyo umat uronyo untuk menjaga, merawat bibit-bibit yang sudah ditanam oleh ayah sok. Tak siram bibitnya, bek tak preh hujan teruk. Tak berusaha tak minta ia untuk tak siram apa yang sudah dibangun oleh ayah supaya ini bisa tumbuh, supaya ini bisa berkembang. Dan semoga harapan luntuan. Dan mudah-mudahan ini harapan kita bersama. Kita akan lebih bersemangat di saat ayah sub sudah tiada ketimbang ayah masih ada di sisi getanya. Mia berekan getanya tu bea-bea. Tang-tang yang ayah pegahnya nak kepentingan ayah. Hari ini terbukti yang ayah pakat tanya, yang ayah sampaikan bak getanya, itu bukan kepentingan untuk dunianya ayah, tetapi itu semata ayah untuk akhiratnya. Tanya pidak tak pubut atanya memandum. Pakan lung malamnya lung tim lung jak. Pakon rata gampung ta templon tekadi. Ayah pesan sabe bak kamu. Kami ta pahala. Hana mita penginan. Mita pahala. Kita lebih butuh pahala. Kita lebih butuh amal. Itulah yang selalu ayah pesankan pada kamu. Dan ayah dalam gerakan-gerakan dakwahnya ayah hana mita peng. Ayah sering sampaikan lung katip-tip pajuh lung. Glah-glah pajuh. Hana payah pajuh glah-glah. Lung na usaha pribadi. Bahkan kering pribadi ayahnya keluarkan dalam menjalankan gerakan-gerakan dakwah. Maka umimi sekalian, getanyo yang inang, coba penuhi majlis taklim. Getanyo yang agam-agam, anak-anak muda, sadarlah menyegetanyo katruk bak majlis taklim, ajak teman-teman yang lain, pakat awaknya untuk hadir ke majlis taklim. Nah, majlis taklim si minggu tiga. Penuhi majlis taklim. Bek jahil katanya lah hudib. Wate tak mati, han siap lah mati. Tetapi walau han siap, matinya akan tetap menjumpai katanya. Urang bahagia. Urang yang siap hudib dan siap untuk mati. Kiban cara untuk siap mati? Yang pertama, katanya harus siap secara keilmuan. Penuhi majlis taklim. Jabut, minta goreng. Karena goreng, tanya ilmu bak goreng. Oh, kalau luah-luah tak goreng, sampaikan ilmu bak ketanya. Sampaikan, goreng, lung doa sembahyang, lung pas goreng. Ini dengar doa sembahyang lung juga. Supaya lung sembahyang besar. Coba, mandum rakan-rakan, ajak teman-teman yang lain. Nyo, mungkin yang dapat lung tuan sampaikan. Mandum ketanya, mantang rindu. Ia mata katanya belum habis, tetapi air mata yang kita keluarkan itu bukan solusi terhadap peninggalan ayah. Solusi setelah ayah berpulang ke rahmatullah adalah semangat yang ayah tinggalkan, mbak katanya. Jasad ayah boleh hilang bersama katanya, tetapi semangat ayah harus tetap berada di dalam sanubari getanyo. Getanyo akan lebih bersemangat. Ajak pakat. Samalanganyo berselesai. Kibancara.
pat yang perle dah semikir. Sebagaimana ayah huruf malam dah semikir, coba kita yang muda, ubi-ubi dah semikir, dah semikir sama-sama. Kan hanjit tak minta rezeki, silakan minta rezeki. Tetapi bak tak minta rezekinya, kita tak minta aman. Bak tak minta rezekinya, kita tak minta pahala. Setiap saat, pat yang tadu, ho yang tajak, persiapkan bahwa getanyo sedang mencari amal, bahwa getanyo sedang mencari pahala. Mungkinnya mimi sekalian yang dapat lontuan sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.